Majlis diteruskan lagi dengan acara penyampaian sumbangan PIBG kepada wira-wira Seska. Untuk pengetahuan warga Seska, sumbangan ini adalah sumbangan daripada PIBG yang bernilai RM100 dan sumbangan daripada sekolah bernilai RM50. Jumlah sumbangan untuk setiap wira ialah RM150. Penyampaian sumbangan kepada wira Seska yang pertama dijemput Muhammad Harith Haziq bin Hafizuddin diiringi ibunya untuk menerima sumbangan, dipersilakan. Untuk maklumat semua, Haziq telah mendapat johan dalam kejuaraan sirkuit satu silat satu sekolah peringkat MSSC baru-baru ini. Haziq akan berada di Terengganu ke peringkat MSSM yang akan berlangsung di Melaka pada awal September nanti. Seterusnya, dipersilakan wira Seska yang kedua dijemput Muhammad Arif Hayat bin Abdul Fah. Diiringi bapanya untuk menerima sumbangan, dipersilakan. Ryan telah dapat naik johan dalam mencari kejohanan golf peringkat MSSP baru-baru ini. Ryan akan mewakili Terengganu ke peringkat MSSM yang akan berlangsung di Labuan. Seterusnya, dipersilakan wira Seska yang ketiga, Nur Khaira Inshirah binti Hairu Anwar, diiringi ibu bapanya untuk menerima sumbangan, dipersilakan. Khaira dan pasukannya telah mendapat tempat ketiga dalam kejohanan bola tampar peringkat MSSC. Khaira disenarai sebagai salah seorang pemain yang akan mewakili Terengganu ke peringkat MSSM yang akan berlangsung di Selangor. Terima kasih diucapkan. Assalamualaikum, saya Aisyah Batrusha binti Zulkarnain, wartawan dari Seska TV. Hari ini kita bersama dengan Puan Azrul Zaila, ibu kepada Muhammad Harith Haziq, yang akan mewakili negeri Terengganu dalam pertandingan silat di Melaka. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, sihat. Sebagai ibu, apakah harapan Puan apabila anak Puan telah terpilih untuk mewakili sekolah dan seterusnya ke peringkat kebangsaan? Assalamualaikum, saya Puan Azul Zaila, ibu kepada Harith Haziq. Okay, harapan saya kepada anak saya Harith Haziq sudah tentulah yang paling penting supaya berjaya ke peringkat seterusnya. Mewakili Terengganu sudah tentu mengharukan sekali dengan nama sekolah dan akan berjaya ke peringkat seterusnya. InsyaAllah semoga berjaya. Sekian daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Aisyah Batrisha binti Zulkarnain, wartawan dari Seska TV. Hari ini kita bersama dengan Puan Fadilah, ibu kepada Nur Khaira Inshirah, yang akan mewakili pasukan bola tampar negeri Terengganu ke peringkat kebangsaan. Sebagai ibu, apakah harapan Puan untuk anak Puan apabila terpilih untuk mewakili sekolah dan seterusnya ke peringkat kebangsaan? Okey, terima kasih. Okey, alhamdulillah, syukur. Antilah ya, anti bersyukur kerana anak anti terpilih lah untuk mewakili sekolah Seska dan juga seterusnya negeri Terengganu. Alhamdulillah lah. So harapan anti untuk Nur Khaira Inshirah agar dia dapat bermain dengan baik, dengan tenang, okey, dapat apa, memperbaiki diri dia sendiri dan dapat apa bersama-sama dengan tim dia untuk capai kejayaan lah untuk negeri Terengganu, untuk juga untuk sekolah Seska dan juga untuk negeri Terengganu. Okay, so anti harap kita akan dapat kejayaan lah untuk negeri Terengganu, insyaAllah. InsyaAllah, terima kasih Puan. Sekian daripada kami, terima kasih.